Halo guys, kembali lagi ke channel saya AR Review. Kali ini saya akan mereview tentang speaker ini guys. Ini adalah subwoofer PHT 170HD. Ini mereknya Polytron. Polytron PHT 170HD ini fiturnya yaitu sudah 5 channel, nanti dapat speaker kecil 5, sudah HDMI guys. Ini kelebihannya daripada home theater lainnya. Amplinya itu di dalam DVD-nya guys. Jadi enak. Nah ini guys, kita buka aja dulu. Guys, di ada kotak seperti ini, ada remote, buku panduan, sama kabel-kabel. Ini DVD-nya, guys. Ini subwoofernya, boxnya 15 mili guys. Ini tekstur lembut guys, tidak kasar guys, halus. Ini materialnya dari plastik yang depan. Ini guys, speakernya ada di dalam ini. Ini ada jaringnya, bisa dibuka nanti. Ini colokan untuk kabel nanti. Ini subwoofernya pasif guys. Coba kita buka subwoofernya ya. Seperti ini guys. Ini subwoofernya 8 inci guys, mantap sekali guys. Seperti ini guys. Subwoofernya ada di belakang. Kita pasang lagi. Oh ya, ini dari material MDF guys. 12 mili ini. Ini dilubangin seperti ini, terus dicat dengan cat hitam. Ini ada lubang anginnya guys. Untuk speaker kecilnya guys, seperti ini. Ini di belakang ada tulisannya. Nah ini ada baut, ada lubang baut ya. Ini nanti bisa dilepas, terus ditaruh di sini. Jadi bisa dicentelkan ke tembok seperti ini. Tapi ininya di belakang. Ini dicopot dulu, terus ditaruh di belakang ini. Ini dibuat cantolan pakai paku guys. Ya ini guys, untuk DVD-nya guys, cantik banget. Ini tombolnya, tombol power, tombol function, tombol play, pause, stop. Ini tombol untuk next, previous. Ini adalah DVD-nya guys. Ini untuk tombol mengeluarin DVD, open close-nya. Ini ada putaran volume guys. Di sini guys ada tulisan HDMI-nya. Ada FM radio, ada USB, ada DVD guys. Untuk USB-nya tempatnya di sini guys. Nah, di sini guys. Ini ada USB-nya. Terus ini mic. Mic-nya ada 2 guys. Mantap guys, mic 1, mic 2 guys. Nah, untuk materialnya sendiri guys, yang ini itu bahan seng guys. Ini ada lubang-lubang anginnya guys. Benorak sumuk guys pokoknya. Nah guys, di sini tertulis speaker. Ini adalah port-port untuk speakernya nanti. Dan ini speaker untuk subwoofernya guys. Jangan sampai keliru guys. Dan yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk speaker kecil-kecilnya guys. Pegel guys, nyekeling ini guys. Wis rapopo wis guys, kanggo kue guys. Nah yang ini, yang ini guys untuk antena radio guys. Ini line in guys. Ini untuk HDMI. Ini LR video out ini guys untuk masuk ke TV. Nah guys, di sini ada kipasnya untuk ngademin power yang di dalam DVD ini guys. Lanjut guys, tadi kabel-kabel yaitu ada ini guys, dapat merah, putih, kuning. Ini untuk TV sama
audionya, jadi suara TV bisa langsung ke sini, guys. Ini untuk ke subwoofer. Ini kita dapat 5, guys, 5 PCS kabel putih seperti ini untuk speaker kecil-kecilnya, guys. Ini tempatnya di sini. Ya, nanti kita colokin. Ini teman-temannya yang 4, guys. Ini dapat buku panduan, fotokopi sepertinya, guys. Kok nggak berwarna gitu, guys. Ini dapat remote-nya, guys. Ini, guys. Yang hitam ini ke hitam, yang putih ini ke merah. Jadinya seperti ini, guys. Yang hitam ke hitam, yang putih ke merah. Nanti, guys, ujungnya ini, guys, kita colokan ke sini, guys. Begitu seterusnya, sini, 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 ninggal yang tengah ini, guys. Ini untuk SWF, untuk SWF-nya seperti ini. Lalu kita colokan ke belakangnya seperti ini, guys, pemasangannya. Jangan sampai keliru, ya, guys. Kalau keliru, nanti hasilnya jelek. Guys, sekian dari video saya, guys. Menurut saya ini speaker mantap banget. Ini volume sudah 30, powernya sangat bertenaga banget, guys. Satu ruangan penuh itu keisi semua bassnya, guys. Nah, untuk harganya, guys, satu set ini saya jual dengan harga 1.500, guys. Bisa dinego dikit, guys. Jangan lupa subscribe, guys, dan like untuk channel ini bisa berkembang, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong etan duwi bebar, wong etan duwi bebar, wong etan duwi.